Kita bakal coba klaim kode terbaru nih. Kalau gak salah katanya sih bakal dapat naga atau VIP 2 dan lain-lain nih. Kita bakal coba ya, langsung ke pengaturan, kita ketukar. Kita bakal lihat ya reward kali ini apa aja yang kita bakal dapatkan. Kita masukin server kita, saya server 38, masukin nama Sahreja. Langsung saja kita klaim kodenya. Kodenya yang pertama ada F8844. Lalu ada empatnya 3 kali 322 ya. Langsung saja kita bakal klaim kode yang pertama. Kok loading gini ya? Ntar kita coba klaim kode yang lain dong. Kok gak ada tulisan sukses gitu? Coba kita coba kode yang satunya. 56 56 324 324 84 84 01. Kita coba send. Nah, sukses kan? Kok tadi error ya? Udah, kita coba yang bisa dulu ya. Ini kode yang pertama, lanjut lagi kode yang kedua. Kode yang kedua ada 88 32 88 32 899 899. Oh, kayaknya ini yang tadi itu khusus VIP 2 dah kayaknya. Kalau VIP 0 kayaknya gak bisa. 89981. Oke, langsung send. Nah, akan berhasil. Lanjut lagi kode yang ketiga. Kode yang ketiga ada 799 799 832 832 832 984. Oke, kita lanjut send. Oke, berhasil. Lanjut kode yang keempat ada 8532 8532 8532 20 220 220 220. Oke, kita send. Oke, lanjut. Ini kode spesialnya dapat Nagato SSR. Ini jangan ketinggalan nih. 43. Ini kode spesial nih. 43 43 88 88 43 88 2248. Oke, langsung kita send. Oke, kita bakal lihat hadiahnya apa aja nih. Oke guys, langsung saja kita bakal buka. Aduh, saya penasaran nih, hadiahnya bakal apa aja. Oke, di sini ada 10. Wow, banyak dong. Kita langsung aja cek satu-satu. Kita cek. Kita klaim semua atau ambil aja dah. Ah, apa tadi? Waduh. Waduh, kenapa jadi error? Waduh, kenapa nih? Aduh, saya mau cek langsung tiba-tiba ke love. Dapat apa aja ya? Wah, Nagato beneran. Ini dia Nagato. Wih. Nagato Edo Tensei. Yang terbaru. Ini beneran hero baru loh. Nagato Edo Tensei. Kodenya. Ini kayaknya baru dah, karena kemarin itu kalau gak salah bukan Edo Tensei. Kegelapan. Oh, ini Nagato Edo Tensei. Kok baju rambutnya putih ya di sini? Oke, mantap, kita pakai dong Nagato Edo Tensei. Kita upgrade sebisa kita nih. Nagato Edo Tensei dong, jalan neraka. Wih. Kemarin kan Utakata, sekarang Nagato nih. Oke, kita coba ya. Kita coba Nagato solo dulu nih. Kok rambutnya putih ya? Emang putih ya? Kita lihat ya, Nagato gimana nih. Wah, asli. Gila sih, keren, 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 keren. Lanjut, lanjut. Oke, mantap, Syndra Tensei. Wah, emang bukan main. Oke, lagi lanjut lagi Nagato. Ini kita lihat ya ultinya. Putra, boom. Dia kayak ngambil jiwa ya, kayak skill yang topeng tuh, yang dia bisa ngisap jiwa musuh. Oke, bolehlah, bolehlah Nagato, Nagato. Oke, jadi kode kali ini gratis Nagato ya sih. Lumayan sih, Nagato gratisan. Modal kode, jadi kalian buruan ya redeem, dan untuk link downloadnya sesuai yang di deskripsi.
dia bisa ngasih perisai gitu. Kalau kalian lihat tuh di bawahnya ada absorb yang di mana ada perisainya. Oke, lumayan Nagato. Oke, kita bakal atur berarti Nagato Utakata. Oke, berarti kita pakai Nagato plus Utakata nih. Oke, di sini kita kemarin itu kan kita sempat gacha nih Sage Naruto. Lanjut ya, kita bakal gacha buat dapatin Sage Naruto nih. Jadi kita menggunakan 3 ninja yang udah lumayan OP. Tinggal Sage Naruto lagi. Ayo Sage Naruto, mana nih? Apa? Oke, langsung saja kita bakal cari dulu di sini. Kalau di sini kita lihat sekitar 9 kali gacha Sage Naruto dapat. Mau gacha Sage Naruto, ternyata backpack penuh. Iya. Malah backpack penuh pula, korbankan aja dah. Padahal tadi tinggal sekali gacha lagi Sage Naruto nih. Oke, guys, auto Sage Naruto. Nuh, laboratorinya belum kehapus kan nih. Craft, korbankan. Korbankan. Boom, kita tunggu sebentar. Pak. Kalau begini sudah, langsung saja kita lanjut ke gacha. Di sini dapatlah Sage Naruto. Boom. Oh, bukan. Boom, Sage Naruto Unclock, salah satu ninja bersesi ter-OP di Fire War. Sage Naruto dapat, kode Nagato dapat. Nanti kalian bisa lihat kenapa jadi Sage Naruto itu terlalu OP. Kita upgrade dulu deh Sage Naruto nya Dia tuh kalau salah ultinya tuh kayak single target, cuman bisa langsung hilang langsung dari Sage Naruto nih. Walaupun dia single target. Oke, mantap, skill ketiga udah kebuka. Kita buka Nagato juga nih. Saya mau buka skill ketiganya Nagato. Kayak Gedo Mazo sih skill ketiganya. Keputusan Gedo. Nanti aja ya, kita coba buka dulu yang nih Nagato nih. Kita lihat ya, keputusan Gedo Mazo, kita lihat. Skill ketiganya Gedo Mazo. Kan skill pertama. Kayaknya skill ketiganya udah unclock. Saya penasaran gimana. Karena skill ketiganya aktif tadi kayaknya. Keputusan Tendo. Wah, asli. Area si Tendo. Wih, asli. Keren. Jadi keputusan Tendo tuh yang kekuatan yang dia itu mau menarik punya Naruto ya. Ini skill ketiganya. Altar. Jika menyerang menyebabkan 20% damage memberikan debuff acak. Di antaranya heal turun, damage turun, damage dari poison ke semua musuh selama 2 langkah. Jika heal memberikan seberhasil apa teman dan mereka attack mereka. Jadi bisa dikatakan damage juga. Ntar kita lihat yang Utakata ya. Utakata saya belum nih skill ketiganya. Iya, skill ketiganya nih kekuatan jari nih. Menciptakan gabungan yang tak terhitung banyaknya. Oke, kita coba ya. Utakata sih. Keren. Kita coba Utakata dulu nih. Ninja S plus yang pertama kita. Ini masih skill yang biasa. Ini yang skill ketiga ya. Nah nih, boom. Oh, jadi dia untuk skill ketiganya Utakata itu lebih ke regen ya, lebih ke healing. Ya udahlah, jadi kita tahu gitu skillnya. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Sampai jumpa dan terima kasih.